Setelah satu minggu kita nggak ketemu, akhirnya kita ketemu juga aja, Dit. Kelihatan kok, soalnya kamu mukanya cerah banget hari ini. Oh iya, Ria. Kamu tiap malam nggak pernah dicariin orang tua kamu? Enggak, emang kenapa? Soalnya setiap malam kamu selalu ada di mimpi aku, Ria. Iya, Judit, kamu bisa aja deh. Buat apa, Mas, aku fitnah kamu? Kemarin Pak Rian marah-marah sama Pak Ade. Kamu jujur aja, Siti. Enggak kok, Mas, aku nggak fitnah kamu. Awas ya, Siti. Kalau sampai kebohongan kamu terbongkar, saya bakal laporin kamu ke polisi. Camkan itu, Siti. Ini mataku kelilipan, perih banget. Jangan dikucuk, nanti matanya merah. Hei! Dinda, kamu genit banget sih sama si Judit? Gak gitu, Ria. Tadi tuh Judit cuma nolongin aku. Iya, karena kamu tuh cari perhatian kan? Dasar genit.